Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya membahas tentang soal dan solusi matematika. Sebelum dimulai, jangan lupa berdoa. Soal 699. Tentukan banyak bilangan bulat positif kurang dari 1000 yang habis dibagi 3, ya. Ini ada solusi yang pertama seperti ini. Jadi ini sama dengan bilangan kelipatan 3, ya, yaitu 3, 6, 9 dan seterusnya sampai terakhir adalah 999. Ini merupakan barisan aritmetika, ya, sehingga kita punya rumus bahwa UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. UN nya adalah 999, A nya cukup pertama 3, N kurang 1 dikalikan bedanya 3. 999 sama dengan 3 ditambah 3 N kurang 3. 999 sama dengan 3N, berarti N nya adalah 999 dibagi 3 adalah 333. Jadi, ya, banyak bilangan tersebut, ya, adalah 333. Nah, sekarang cara yang kedua, ya, ini solusi yang kedua adalah langsung. Jadi ini banyak bilangan tersebut, ya, sama dengan, nah ini floor dari 999 dibagi 3, ya, ini sama dengan 333. Soal 700, tentukan banyak bilangan bulat positif kurang dari 1000 yang habis dibagi 3 tetapi, ya, tidak habis dibagi 11. Nah, kita cari di sini bilangan kelipatan 3 dulu, yaitu 3, 6, 9 dan seterusnya dan terakhir ada 999. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Berarti 999 sama dengan 3 ditambah N kurang 1 kali 3. 999 sama dengan 3 ditambah 3N kurang 3. Berarti 999 sama dengan 3N. Berarti N-nya adalah 999 kita bagi 3, ini adalah 333. Kemudian kita cari bilangan kelipatan 33, ya, yaitu 33, 66 dan seterusnya sampai terakhir adalah 990. Berarti di sini 990 sama dengan 33 ditambah N kurang 1 kali 33, ya, berarti 990 sama dengan 33 ditambah 33N kurang 33. Berarti ini 990 sama dengan 33N, berarti N sama dengan 990 dibagi 33 sama dengan 30. Jadi, ya, banyak bilangan bulat positif kurang dari 1000 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 11, ya, banyak bilangan tersebut, ya, adalah 330 kurang 30 adalah 303. Nah, solusi yang kedua, langsung saja, banyak bilangan tersebut, ya, adalah floor dari 999 dibagi 3 dikurang floor 999 dibagi 33. Ini adalah 333, ini adalah 30, jadi 303. Demikian video pembahasan tentang soal dan solusi matematika telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.